Packing, tapi di tempat packing yang baru. Sebelum packing, ayo kita ambil kardusnya dulu guys. Setelah ambil kardus, kita ambil lakbatnya dan siapkan dulu di atas meja biar gampang nanti packingnya. Oke, kita bentuk deh untuk kardusnya. Lalu kita solasi kardusnya biar tambah kuat guys. Setelah dibentuk kardusnya, kalian tahu selanjutnya apa? Ya, bener banget, dikasih kertas cacah guys. Dimasuk-masukin dulu kertas cacahnya biar gak ada yang keluar. Oke, kita review isinya. Sini ada tempat pensil, lalu ada bandana, beauty blender, 1 set cermin dan sisir, lalu produk baru ada lip oil. Lucu banget kan? Selanjutnya ada bando pom-pom, lalu di sini ada dompet koin, di sini ada scrunchie boneka, lalu ada kuku palsu dan yang baru seperti pouch, lalu selanjutnya ada jedai dan ada scrunchie LED guys. Dan setelah itu kita masukkan dengan rapi ya guys. Buat kalian yang tanya, kok aku tempat packingnya beda? Benernya ini tempat packingnya udah lama guys, cuma jarang aku pakai. Jadi daripada mubazir, mending dipakai kan guys. Lalu setelah kita packing dengan rapi, aku mau ambil freebiesnya guys. Di sini aku ambil 2 candy mystery. Setelah itu ayo kita masukkan di dalam boxnya guys. Gak lupa thank you card dan bubble-bubble mutiaranya. Udah semuanya, mari kita bungkus dan kita lakban. Dan kebetulan banget kakak ini tuh order semuanya serba warna pink guys. Soalnya dia suka banget sama warna pink. Jadi di sini untuk kertas kadonya pun akan kupilihkan yang warna pink biar makin lucu gitu packingnya. Dan tara, sudah jadi guys. Lalu gak lupa pasang resinya ya. Mau order? Klik ranjang kuning. Begini cara aku packing order. Mini poster. Semua dipacking kayak gini ya. Printed Polaroid 15 buah. Post-it semua member. Bookmark semua member. Memopat isi 20 lembar. Harganya Rp38.000, dapat semua seperti di video. Order klik keranjang kuning di atas caption ya.
order with me. Spesial Ramadan aku bakal kasih ring gratis loh. Minimal pembelian 2 ring bakal dapet 1000 ringnya ya. Ayo cepet keburu kehabisan karena stok 1000-nya gak banyak. Klik link di bio, oke. Packing HP Box VIP, long or medium? Long. Selalu kertas cacah. Gak lupa parfum. Green or red? Green. Scrunchies or bunny? Scrunchies. Parfum or Jedi? Parfum. Bunny or dompet? Bunny. Pulpen or cermin? Pulpen. Dompet or Jedi? Dompet. Free buys masker organik. Thank you, Kak. Kasih mutiara yang banyak. Kita bungkus. Love or cafe? Love. Siap kirim. Nah, iya benar banget. Sebenarnya nggak menjamin bocil juga sih, tapi ini berdasarkan dari pengalaman aku sendiri, rata-rata ya mereka tuh masih di bawah umur gitu. Kalau komen masih mending, Kak, itu masih wajar aja sih menurut aku. Nah, ini mereka itu masuk ke WA. Nah, terus ya udah mereka bikin deh tuh kata-kata yang supaya dikasihani gitu. Kadang nih ya, kalau misalkan chatnya nggak aku respon, udah keluar deh kata-kata kasarnya tuh. Parah banget nggak sih? Tapi ada beberapa yang sudah berumur, katanya tuh minta-minta juga, dan itu aku tahu karena aku baca-bacain komen kalian. Mungkin bagi orang lain itu hal yang sepele ya. Tapi bagi kita yang ngalamin, itu rasanya ganggu banget. Gak usah orang lain deh, kadang saudara sendiri, saudara jauh gitu, bukannya nyemangatin, malah minta digratisin. Orang lain yang begitu aja nyesek, apalagi nih orang yang kita kenal, orang yang deket, saudara sendiri. Seharusnya ya, justru kalau misalkan saudara, itu harusnya gak kayak gitu, gak minta gratisan. Harusnya dia kayak ngedukung kita, beli barang kita, walaupun ya harganya emang gak mahal. Aku yakin sih yang ngalamin kayak gini bukan aku aja. Masalahnya, bukan kita gak mau berbagi atau kita pelit. Ada waktunya berbagi, ada waktunya jualan, dan sekarang ini kita lagi jualan gitu. Gak bisa disamakan. Kalaupun berbagi, apakah aku harus koar-koar? Let's package order 1481.
지갑에는 찢어진 지폐 조각이